Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 5. Janganlah engkau bersikap keras terhadap orang yang lebih tua, tetapi berbicaralah dengan hormat kepadanya seakan-akan dia ayahmu sendiri. Kepada yang lebih muda, berbicaralah seperti kepada saudara sendiri yang kau kasihi. Perlakukanlah wanita yang lebih tua sebagai ibumu sendiri dan yang muda sebagai adikmu, dengan hanya mempunyai pikiran murni mengenai mereka. Hendaklah jemaat dengan penuh kasih memelihara wanita-wanita yang suaminya telah meninggal, jika tidak ada orang yang dapat menolong mereka. Tetapi, jika mereka mempunyai anak atau cucu, maka anak atau cucu merekalah yang harus bertanggung jawab, karena kebaikan harus dimulai dalam keluarga dengan membantu orang tua yang perlu ditunjang. Inilah sesuatu yang sangat menyukakan hati Allah. Jemaat harus memelihara janda-janda miskin yang hidup sebatang kara di dunia ini dan yang mengharapkan pertolongan Allah serta memanfaatkan waktu untuk berdoa. Tetapi janda-janda yang menghabiskan waktu dengan mempercakapkan orang lain, mencari kesenangan semata-mata, dan dengan demikian menghancurkan jiwanya sendiri, tidak perlu mendapat pemeliharaan jemaat. Inilah yang harus menjadi peraturan jemaat, supaya umat Kristen mengetahui dan melakukan hal yang benar. Tetapi siapapun yang tidak mau memelihara sanak saudaranya sendiri yang membutuhkan bantuan, lebih-lebih mereka yang tinggal serumah, jangan sekali-kali menyebut diri orang Kristen. Orang seperti itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Seorang janda yang ingin didaftarkan sebagai seorang pekerja khusus di gereja harus berumur paling sedikit 60 tahun dan telah bersuami hanya satu kali. Ia harus mempunyai nama baik karena perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukannya. Apakah ia telah membesarkan anak-anaknya dengan baik? Apakah ia bersikap ramah terhadap orang yang tidak dikenal, seperti juga terhadap sesama orang Kristen? Apakah ia menolong yang sakit dan yang dalam kesusahan? Apakah ia selalu bersedia berbuat kebaikan? Janda-janda yang lebih muda jangan hendaknya menjadi anggota kelompok yang khusus ini, sebab sesudah beberapa waktu mereka mungkin sekali mengabaikan janji mereka kepada Kristus, lalu kawin lagi. Dengan demikian mereka terkena hukuman karena mengingkari janji. Di samping itu, mungkin sekali mereka bersifat malas dan menghabiskan waktu dengan mengunjungi tetangga mereka untuk mempercakapkan orang lain dan mencampuri urusan orang lain. Karena itu, sebaiknya janda-janda muda ini kawin lagi serta mempunyai anak dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga tidak akan ada orang yang dapat memburuk-burukkan mereka. Karena aku khawatir bahwa beberapa di antara mereka telah meninggalkan jemaat dan disesatkan oleh iblis. Sekali lagi kuperingatkan kepadamu bahwa sanak saudara seorang janda harus memelihara janda itu dan jangan membiarkan dia menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat mempergunakan uangnya untuk mengurus para janda yang benar-benar hidup sebatang kara, yang tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Perlakukanlah gembala jemaatmu dengan baik. Gembala-gembala jemaat yang melakukan pekerjaannya dengan baik layak mendapat gaji yang pantas dan penghargaan yang tinggi, terutama mereka yang bekerja keras dalam hal berkhutbah dan mengajar. Karena kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan mendengarkan tuduhan-tuduhan terhadap gembala jemaat kecuali kalau ada 2 atau 3 orang saksi yang mendakwa dia. Jika ia benar-benar berdosa, maka ia harus mendapat teguran di muka segenap jemaat, supaya tidak ada orang lain yang meniru perbuatannya. Dengan sungguh-sungguh kuperintahkan kepadamu, di hadapan Allah dan Tuhan Yesus Kristus, serta malaikat-malaikat yang kudus, supaya melakukan hal ini
Tidak peduli apakah gembala jemaat itu sahabat karib atau bukan. Semua harus mendapat perlakuan yang sama. Jangan tergesa-gesa dalam hal memilih gembala jemaat, kalau-kalau ada dosa-dosanya yang tidak kau ketahui, sehingga nampaknya engkau seolah-olah menyetujui dosa-dosa itu. Jagalah supaya dirimu sendiri jauh dari segala dosa. Tetapi ini sama sekali tidak berarti engkau harus berhenti minum anggur. Sekali-sekali engkau harus minum sedikit sebagai obat untuk lambungmu, karena engkau sering sakit. Ingatlah bahwa beberapa orang, bahkan gembala jemaat sekalipun, hidup berdosa dan semua orang tahu akan hal itu. Dalam hal seperti itu, engkau dapat berbuat sesuatu. Tetapi dalam hal-hal lain, hanya penghakiman terakhir yang akan mengungkapkan dosa mereka. Demikian juga semua orang tahu akan kebaikan beberapa gembala jemaat, tetapi kadang-kadang kebaikan mereka baru diketahui orang lama sesudahnya.